Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yusri amri wa lu'uqdatan min lisani yaqul qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Sahabat lentera dakwah yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan inayah-Nya. Kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga amal puasa, amal ibadah baik di siang hari maupun di malam hari juga tadarusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa marilah kita sampaikan salam tasawuf kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tentara dakwah yang berbahagia, bulan Ramadan bulan bulan yang berkah mulia juga merupakan bulan untuk bertaubat, mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan kita melaksanakan aktivitas antara ibadah dan juga bekerja dalam sebuah kehidupan rutinitas, ya. Tanpa terasa bisa saja dalam interaksi atau dalam aktivitas kita menyalahi aturan-aturan syariat, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita dalam berinteraksi dengan teman kerja, dengan sanak famili, ada goresan-goresan kata yang tidak berkenan dalam perasaannya. Oleh sebab itulah di bulan Ramadan diakhiri dengan beridul fitri, bersalam-salaman, bersilaturahmi. Kita upayakan untuk senantiasa bermunajat kepada Allah, beristighfar menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiadalah arti kehidupan di dunia tanpa kasih sayang Allah, tanpa keriduan Allah. Dan kasih sayang serta keriduan Allah tentulah didasarkan kepada upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pengakuan kita kepada Allah akan kelemahan diri kita yang tidak akan terlepas dari dosa dan maksiat kepada Allah. Sesuai dengan hadis yang menyebutkan al-insanu khata', ya, bahwa sesungguhnya manusia itu selalu salah. Kalau sebab itulah di bulan Ramadan ini kita harus senantiasa banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, kita meminta ampunan dan memohon diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan diriwayatkan, ya, ada seorang sahabat Rasulullah yang menghadap dengan pengakuan dosa, ya. Tetapi kemudian sampaikan oleh baginda Rasulullah bahwa lautan maaf, ya, lautan ampunan yang dimiliki Allah itu sangat luas. Oleh sebab itu, ya, beristighfar dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersungguh-sungguh menjalankan semua ibadah di bulan Ramadan. Sungguh mulia bulan Ramadan ini, ya, karena setan dibelenggu.
sehingga manusia bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh khusyuk. Oleh sebab itulah, mari kita manfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini untuk bermunajat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memasuki bulan 1 Syawal 1442 Hijriah, ya, kita bagaikan terlahir kembali, bagaikan seorang bayi yang suci yang tidak lagi memiliki catatan-catatan dosa kecuali catatan-catatan pahala. Kesucian kita memasuki akhir dari Ramadan ini, ya, itu bagaikan bayi yang baru lahir, sehingga di tanggal 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri. Ya, Idul itu berarti kembali kepada fitrah. Ini disebabkan karena selama bulan Ramadan, ya, kita senantiasa beribadah, berpuasa, bermunajat kepada Allah, bertadarus Al-Quran, maka kesempatanlah kita untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menutup kemungkinan selama 11 bulan yang telah kita jalankan sejak memasuki Syawal 1441 Hijriah lalu, kita menjalankan kehidupan dalam aktivitas sehari-hari, bekerja, berinteraksi dengan masyarakat, ya, dengan tetangga, termasuk dengan istri dan anak, atau dengan suami dan anak, tentulah tidak akan terlepas dari perkara dosa dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa memohon ampunan, ya, dengan taqarrub ila Allah, melaksanakan qiyamul lail, ya, kemudian di siang hari melaksanakan saum puasa selama 1 bulan penuh, juga qiyamul lail selama 1 bulan penuh, ya, itu menjadi bulan ampunan. Nah, oleh sebab itulah dalam kesempatan ini Al-Fakir mengajak kepada sahabat lentera dakwah yang berbahagia untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentu manusia tidak terlepas dari dosa dan maksiat kepada Allah, disadari atau tidak disadari. Oleh sebab itulah di bulan yang penuh dengan ampunan ini, bulan suci Ramadan, kita bermunajat, bersujud kepada Allah untuk memohon ampunan dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hal-hal yang selama ini sulit untuk kita terima dalam kehidupan, kesusahan, perkara-perkara dalam rumah tangga, ya, perkara-perkara dalam pekerjaan yang terus mendera kita, bisa jadi itu disebabkan karena kelalaian dan kesalahan kita yang tidak kita sadari. Oleh sebab itulah, di bulan suci Ramadan ini kita bertakarut ila Allah, memohon ampunan, sehingga memasuki bulan Syawal kita bagaikan bayi yang baru lahir. Jika kalian bisa, sahabat lentera dakwah, saksikan bagaimana polos dan lucu serta bahagianya, ya, balita bayi, ya, karena dia memiliki fitrah yang bersih, sehingga siapapun melihat bayi akan terdorong untuk memberikan kebahagiaan dengan memberikan senyuman, ya, kemudian bahkan memberikan hadiah. Nah, disitulah ibarat kita memasuki bulan Syawal, maka lahiriah kita ini akan memberikan aura kebahagiaan buat mereka yang melihatnya. Bahkan dengan istri pun
bisa jadi 11 bulan sebelum Ramadan, ya, dengan istri di rumah senantiasa terjadi perahara, percekcokan, hal-hal yang tidak disukai baik oleh istri maupun oleh kita sebagai suami, ya, maka dengan mendekatkan diri kepada Allah memohon ampunan, sehingga di bulan Syawal kita akan mendapatkan fitrahnya kembali kepada fitrah dalam kebersihan. Oleh sebab itu akan menjadikan aura hubungan kita di rumah dengan istri dan anak itu akan mendatangkan kepada kebahagiaan. Ya, istri akan memandang kita dengan penuh kecintaan karena lahir dari sebuah aura fitrah manusia yang bersih. Tidak lain dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat lentera dakwah yang berbahagia, memasuki bulan Ramadan kita patut bersyukur kepada Allah karena aktivitas bulan Ramadan adalah merupakan karunia dan kasih sayang Allah kepada kita agar kita senantiasa dekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Nah, dalam ibadah itulah kita senantiasa memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Al-Fakir berwasiat kepada sahabat lentera dakwah yang berbahagia untuk tetap di jalan dalam takwa, untuk tetap istiqomah di dalam takwa. Takwa itu nantiasa berusaha untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian berusaha untuk taat kepada Allah baik dalam suka dan duka, untuk taat, tetap taat dalam ajaran dan aturan-aturan Islam. Demikian Al-Fakir bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.